Ayo nang gonang. Oke cuy, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ketemu mana karena aku Adi anak desa. Selalu ingat dua hal dari saya bosku. Jangan lupa subscribe ya. Subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Jangan lupa subscribe ya. Oke guys. Jadi di vlogku kali ini kita mengunjungi salah satu pengusaha yang sukses di Magetan. Untuk wilayahnya Magetan Gurang Gareng ya. Kita mengunjungi salah satu petani buah, yaitu petani buah naga. Seperti itu. Yaitu udah ya, intinya ki wonge wis tersohor di sinilah. Pada intinya seperti itu. Ayo Risa, turun ya, turun. Pak. Sebentar bosku. Ayo Risa, turun. Ayo Risa, turun ayo. Awas pelan-pelan saja. Awas pelan ayo, awas ya. Awas. Awas. Wes, yo, pelan-pelan ayo turun. Pak. sana lo. Sana lo, orangnya di sana. Gua tak kira mau nguli. Oke, siap bosku. Ntar tak matiin AC-nya dulu bosku. Oke, aman. Oke, aman. Siap. Dah. Siap. Nuh, ini dia guys. Halo Mas Pi, beripun kabari? Ya, alhamdulillah. Pi, kabar sehat tak? Aman guys, sehat. Nah ini guys, mau kemana nih, mau? Petani yang sukses di Magetan Gurang Gareng ya. Bisa. Monggo, kinara. Petani buah naga guys. Nah ini supongin rezanya rasa buah. Moga-moga ki waya panen ya. Bisa jadi. Oh. Waduh. Reza, song za, anu ditutup ya pagar. Reza enggak boleh. Di sana lo bisa. Nanti beli. Buah nagane itu di sana lo, Nak. Di belakang. Hmm? Kai di sana, buah naga ini di sana, tapi tidak buah. Buah naga. Kalau mau sih mas. Kulo ngerayon pak. Ponorogo. Oh ini nih dia guys, buah naganya guys. Ah. Just. Iki arep proyek apa neh iki Mas, Pi? Proyek apa neh iki Mas? Yo. Kan proyeke. Proyek tok iki, Jan, lek Mas Pi. Bulan piro Bang panene? November, Desember. Iki wis malah Juni. Juli Agustus. Regone lumayan loh Mas. Iya. Soale gak musim. Buah lampuan. Oh ngono kuwi ya Mas, berarti padha karo gunaku ya. Waktunya panen lek musim, berarti Magetan karo Ponorogo padha ya Mas ya nasibe dadi petani. Lek panen kuwi harga mesti mudhun.
Lah ngene iki sampai nyetok ngono ya aman to Mas, lek di stok maksudnya dijual harga wani nyetok tapi anu nek efeke ora enak Mas. Maksudnya apa busuk, maksudnya kuwi lho kualitase. Aman. Oh berarti awet ya buah naga ya? Awet nah, datang kandung ini tadi. Di tok ini kuat seminggu rong malah saya abang. Iya abang ya. Luwes luwes. Siap. Lah lewat ini Mas? Gini ya? Ini loh Mas. Ini bayar tiket masuk Mas. Oh tiket masuk ada. Wih mbak, watek yang ngajak kebun. Awas, dilihat, dilihat, awas. Awas, awas. Awas, awas, dilihat lo jalan nih. Yo. Awas, awas. Yo. Orang masuk lo. Jelain lihat, lihat buah naga, ikut pora. Di belakang. Ayo. Ayo mbak, ayo. Laki mbak. Ayo lihat anu nang. Banyak nang. Tiketnya berapa Mas? 10.000 Mas. 10.000 ini Mas. Ya masuk ya. Ayo, tiketnya. Ya. Apa coba tiket? Erisa lihat kebun anu buah. Soalnya kan kamu rajanya buah. Yuk. Sini. Enggak usah lari sayang, pelan-pelan. Kok bungkuk kaya enek. Nek enak guys ya. Ini tiket juga tiket 10.000. Oh iki ya. Wow, mantap jiwa guys. Assalamualaikum saya bilang. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Poh, mantap guys. Kebun buah naga. Pelan-pelan Reza. Nanti kalau ada dipetik ya nang ya. Los. Jatai preman ngono ya nak ya. Jatai preman om ngono ya nggo. Om. Preman om. Oh, waduh mana buahe? Wah. Wah, mana buahe? Kok daun tok ya, enek lho ya. Ndak boleh dipegang lho nang ya. Eh, awas lo, awas lo, ndak boleh. Eh? Awas lo ya, hati-hati lo ya. Kayak lampion. Kok ndak berbuah nang? Mana buahnya nang? Rumah siapa ya? Awas lo, hati-hati lo ya. Ini ada durinya, hati-hati. Oke? Okay? Puh, Jan. Istimewa, guys. Aku rada gawal. Mbok peri. Iki. Nyah, enggak ya? Lah iya. Hmm? Apaan nang? Wes, wes, wes nang, wes yo. Yo. Kok mana buaya om? Mun ayo. Tanya sama Mas Pio. Sama Mas Pio. Mana om buahnya om? Jatahnya preman om ngono ya. Lewat sini, lewat sini. Ayo balik lagi. Ayo. Awas hati-hati lo ya, ada durinya lo ya. Mas wes dile ayah wes, ayo. Ada durinya lo ya, hati-hati lo ya. Awas dilihat jalannya. Wisata kebun buah naga. Wisata kebun buah naga di Magetan teman-teman. Gurang Gareng tepatnya yaitu sultannya Gurang Gareng yaitu Mas Pi. Awas yuk pelan-pelan. Awas lo pelan-pelan dilihat lo jalannya ya. Awas dilihat jalannya lo. Awas 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 duri. Awas dilihat. Iya berduri ya. Oh iya. Anu, bilang itu. Om mana om buahnya om, jatahnya preman om, ngono. Kembang iki lho, apes guys kok kene kembang.
Ayo mau kemana Reza? Tidak boleh, tidak boleh. Buai. Iya buai, tapi belum besar nak. Sah gak enak ini. Sah Reneng. Iya. Tidak ada nang. Hanya buai. Tidak ada ini. Kembang tanpa. Buh. Mantap. Iki berapa anu, Mas? Berapa? Piye lengarane? 150 tiang. Oh, 150 tiang per tiang ya, Mas, yang ini lengarane. Per tiang, guys. Per tiang ini, Mas, bisa satu musim ya, Mas, ini. Bisa menghasilkan berapa kilo, Mas? Bisa 5 sampai 10 kilo. 10 kilo. Bih. Per kilo saiki berapa, Mas? Musim. Kalau sekarang ya sekitar 20-an. Per kilonan. Bahi 200 ya, Mas ya. Iya. 200.000. Peng. Tapi kalau pas musim kan harga enggak segitu. Iya ya, Mas ya. Betul ya, Mas. Rok harus pakai lampu. Ki lek panen per sekali panen berapa ton? Iya, tontonan. Enggak apa-apa, Mbak, nang kono aman. Ora nang aman. Per batang. Batang bisa menghasilkan 200.000. Satu batang. Mm-mm. Satu tiang. 200.000 ping 150. Ini seluruh batang. 50 batang, Mas. Wow, wis muni pira kuwi, guys? Dewet tok. Sultan iki Sultan ning gurang-gareng ya, guys. Mantap, guys. Awas Reza, awas berduri Reza. Hah? Buah. Iki lho nang buah naga, cuma ini masih kecil. Belum enak dimakan. Oke? Okay? Enggak boleh ke rumah siapa itu. Yup. Ayo. Oke, cukup sekian dulu untuk vlog kali ini ya, guys ya. Oke, sukses selalu, Mas Pi. Siap, terima kasih kok atas kunjungannya. Siap. Ini Mas Pi channel ya, guys. Jangan lupa di-subscribe juga. Oke, saya Dian Adesa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Bye-bye.